kos yang tiap hari kudu merasakan riuh dan padatnya kota Jakarta, sekali-kali kayaknya perlu nyepi bentar deh sambil cari tempat makan yang asih banget konsepnya. Biar otak adem. Di mana nih lokasinya? Yuk, ikut kita deh. Nah, mau kemana nih kita? Kok sampai belusukan masuk-masuk gang begini? Misi Pak, Bu, numpang lewat ya. Wah, kudu teliti nih bos, kalau enggak bisa nyasar. Nah, ini dia tempatnya, di tengah-tengah rumpun bambu. Jangan salah, walaupun nyelip di tengah kampung, tempat ini mengundang untung. Cuannya aja sampai 100 jutaan bos per bulan. Buh. Halo, selamat datang di Rumah Makan Balai Betawi, makan minum di kebon. Mau tahu sejadul apa? Tetap di Cuan Bos. Sebenarnya, lokasi Balai Betawi ini masih ada di tengah kota Tangerang, bos. Tapi rasanya kayak lagi perjalanan menelusuri pedesaan lewat pinggiran hutan ya. Kalau malam gelap nggak ya di sini? Tadinya memang untuk masuk ke daerah sini gelap kalau malam. Ya, terus nggak ada orang yang lewat sama sekali. Karena di sini kan ada jalan juga ya. Sekarang alhamdulillah dengan adanya balai banyak orang yang lewat sini. Jadi penghuni di sini juga merasa hidup lah. Sekarang tadinya kan hanya hutan belantara di sini, kayak hutan gitu. Suasananya emang Betawi banget. Yang nyambut kita aja ada abang dan none ini, belum lagi lokasinya. Konsepnya kayak saung Betawi jadul zaman si Pitung. Meski kelihatannya sederhana, ternyata susah loh bos bikin bangunan kayak gini. Kalau konsepnya seperti ini lebih kesusah nyarinya sih. Karena kalau kayu baru banyak gitu ya, tapi kalau kayu-kayu bekas, kayak gentengnya pun genteng zaman dulu yang susah, yang udah nggak ada di pabrik lagi gitu ya. Wah, kalau tempatnya sih udah pasti oke. Makanannya nggak boleh kalah dong ya. Semua makanannya khas Betawi asli tempo dulu. Ini salah satu bestsellernya nih, pisang gorengnya bos. Wih, dijamin rasanya nendang karena pakainya pisang tandan panjang-panjang yang dipilih tingkat kematangannya. Biar manisnya pas gitu, bos. Temennya pisang apa dong? Singkong dong. Ada bakwan jagung dan bakwan udang juga. Sedap. Ditemani wedang uwuh dan bir peletok, mantep banget dah. Sisakan space juga buat raga menu makanan beratnya nih, bos. Ada olahan ayam kampung, jantung pisang, oncom, sayur genjer, sampai ikan gurame. Si gurame dimasak pecak spesial yang jadi kesayangan pengunjung. Seminggunya bisa habis 50 kg gurame, bos. Harganya juga cuma 30 ribuan. Asyik kan? Spesialisnya memang di sini pecak gurame, jadi saya mau bikin bumbu pecaknya dulu. Pecak gurame itu rasanya asam, agak pedas sedikit. Wah, semua bumbunya kudu dibakar dulu, bos. Baru abis itu diulek manual. Ini nih yang bikin sedap. Karena ulekan batunya tuh bikin rasanya otentik banget. Jauh lebih enak daripada kalau bumbunya di blender. Ini dia, bos. Pecak gurame favorit dari pengunjung di Rumah Makan Balai Betawi. Boleh dicoba ya, bos. Makanya kudu lesehan di atas dipan bambu begini, bos. Biar makin pas sensasinya. Ditemani sambal dan lalapan, rasanya kayak lagi makan di rumah encang-encingnya babe. Gurame pecaknya emang juara. Jahenya berasa banget, anget di badan. Terus cabai dan jeruk nipisnya bikin rasanya sempurna. Tapi saya masih penasaran nih, kok Bu Wulan bisa kepikiran milih lokasi ini sih? Nemu aja, Bu. Saya sama suami lagi muter-muter aja. Lagi puter-puter, naik sepeda gitu. Kok kayaknya enak ini tempat, banyak bambunya. Terus adem gitu ya, terus gak terlalu jauh dari jalan raya. Sebenarnya Bu Wulan emang udah pengalaman berbisnis kuliner. Tapi pandemi bikin semuanya morat-marit.
Tapi nggak mau menyerah dengan keadaan, ide bisnis unik ini malah muncul dan cuan sampai sekarang. Tapi konsep jadul deso begini kan emang lagi tren, Bu. Takut dianggap tiru-tiru nggak sih? Nggak pernah survei kesana kesini, cuman mungkin kebetulan saya juga sukanya kayak wisata, kayak di alam gitu ya. Senang gitu kalau ngelihat yang hijau-hijau gitu. Jadi saya kecipta aja dengan sendirinya, pengen gitu punya rumah makan yang konsepnya di outdoor, sejadul-jadulnya pengennya seperti itu. Keren lah, kerja keras Bu Wulan ciamik hasilnya. Buktinya cuannya kenceng bener ngalirnya. Omsetnya ya masih bisa antara 50 sampai 100. Kalau misalnya musim penghujan ya mungkin agak kurang sedikit lah gitu. Musim hujan emang bisa jadi PR ya buat usaha outdoor begini. Tapi karena udah nyaman dan kerasan, pengunjung tetap aja datang. Biar makin banyak orang yang kenal dan jatuh cinta sama Balai Betawi, Bu Wulan juga rajin promosi lewat media sosial. Terus, ia juga sering ajakin teman-temannya mampir ke sini. Jadi makin luas deh promonya. Emang bisnis kudu luas ya, Bos? Lentur mengikuti kebutuhan dan keinginan pasar. Biar pada ketagihan, terus balik lagi dan lagi. Ya nggak, Bu Wulan? Bos, Rumah Makan Balai Betawi lahir di masa pandemi. Dari situ, kita bangkit. Yang penting, cuan, Bos!